Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, bantu subscribe dulu dong channel aku, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sudah kalian subscribe? Yang pertama-tama kalian siapkan dulu aksesorisnya. Nah, ini banyak aksesorisnya, kalian pilih yang ini satu. Ini yang pertama aksesorisnya. Dan kalian cari yang kayak gini aksesorisnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang kayak gini. Ada. Lalu yang keempat. Ada yang kayak gini. Yang keempat. Yang kelima, siapkan bautnya. Ini yang panjang satu. Yang pendeknya dua. Lalu kalian siapkan double tipnya. Ini saya punyanya yang kayak gini, tapi yang penting mereknya yang bagus. Ini mereknya 3M, udah sangat bagus. Kalian cari aja double tip yang bagus atau yang mahal, biar tidak jatuh pas ditempel di helm. Dan ini kameranya, kamera Kogan 4K Ultra HD, sudah WiFi 16 MP, dan harganya 250.000. Dan akan saya pasang di helm GIX. Ini 550-an apa sampai 600-an lah. Oke, langsung saja kita pasang. Ikutin terus videonya. Oke, sebelum kita pasang, saya akan kasih lihat gambarannya dulu yang sudah saya rakit. Nah, ini gambarannya. Ini udah saya rakit. Nanti saya akan bongkar ulang lagi, rakit ulang lagi. Dan ini gambarnya seperti ini. Ini dari kanan bautnya, ini dari depan, ini dari kanan. Ini masangnya seperti ini nanti. Sudah. Oke, kita bongkar ulang dan nanti kita rakit ulang lagi. Ikutin terus videonya. Oke, ini rangkaiannya udah saya bongkar. Dan ini aksesorisnya yang kita mau rangkai ulang lagi. Sekarang pertama-tama kalian siapkan yang ini. Baru kedua yang ini. Kita masukkan dulu ini ya. Sudah. Tinggal siapkan yang ini. Kita masukkan. Kita pasang bautnya dari kanan. Sudah. Baru yang pendeknya ini kita pasang. Ini bautnya kita pasang dari depan. Baru kita ambil kameranya, kita pasang. Bautnya
Sama, masih dari kanan. Sudah. Baru kita tekuk ke depan. Sudah. Tekuk ke atas. Nah. Jadi nanti posisinya seperti ini. Kita ulang. Pertama-tama yang ini ditekuk ke depan. Sudah. Baru diputar, kameranya ditekuk ke atas. Nah, jadi nanti seperti ini posisinya. Nah, sekarang kita pasin di kamera. Nih. Di helm, di helmnya. Nah, nanti masangnya kita begini. Baru ini diputar. Kalian ini pasin dulu. Nah, ini udah pas. Sudah udah pas. Tinggal kita ingat-ingat posisi ininya. Ini posisinya seperti ini. Baru kita tempel ininya. Oke. Sekarang kita langsung tempel aja. Nah, ininya udah saya lepas. Tinggal kita pasangkan dengan settingan tadi kita udah pas-pasin. Jadi ini pasangnya begini. Jangan sampai kelewat di bawah. Jangan sampai kelewat di sini. Ini rata. Ini rata juga, pasnya lurus. Oke, sekarang kita pasang dulu. Kita lepas dulu double tipnya. Sekarang nih, sekarang 2.000. Ini harus sekali pasang. Baru ininya kita pasang yang udah dirangkai tadi, kita masukkan. Nah, sudah pasang. Jadi kalian di sini bisa setting jika kurang miring kanan atau miring kiri, ini kalian bisa setting. Kalau udah pas, tinggal kencangkan baut yang belakang ini. Kalian juga bisa setting kalau misalkan kurang ke kiri, kurang ke kanan. Itu bisa setting nanti kalau udah pas, kencangkan baut yang ini. Dan jika kurang tungkul ya, kurang tungkul, kurang nunduk ke bawah atau kurang ke atas, kalian juga bisa setting di sini. Oke, ini hasilnya. Tekan kencangkan. Pas. Mantap. Ini sudah jadi.